Satu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang bersangkutan statusnya adalah residivis, di mana sebelumnya pernah diamankan oleh tim Resmob juga dengan kasus yang sama, yaitu curanmor. Untuk saat ini kita baru mendapatkan 2 BB sepeda motor, yang salah satu TKP-nya ada di Pandu, kemudian satu lagi ada di TKP Minut, kemudian ada barang bukti lainnya seperti laptop dan barang bukti elektronik misalnya handphone. Kita sampaikan kepada masyarakat juga agar hati-hati supaya tidak terjadi kembali kasus curanmor. Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 363 pencurian dengan pemberatan, termasuk kita sekarang ini sedang melakukan pengembangan dan menginterogasi tersangka agar kita bisa dapat mengidentifikasi TKP-TKP lainnya sehingga dapat kita usut dengan tuntas.